Jadi guys, ada seorang nenek yang sedang memasak makanan. Aroma makanan itu sangat enak sampai membuat serigala terpancing. Serigala itu datang dan mau melahap sang nenek. Tapi untungnya sang nenek langsung pergi tuh. Si nenek menyiapkan makanan untuk kakek dan hewan peliharaannya. Kemudian dia pergi ke gudang untuk mencari sesuatu. Terus ada kepala serigala yang masuk sehingga membuat para hewan ini jadi ketakutan. Bahkan ada yang sampai ngompol gitu. Si kakek berusaha mengusirnya tapi hewan peliharaannya jadi pada ketangkap semua. Serigala langsung memakannya dan kemudian datanglah sang kakek yang mau melawannya. Tapi bukannya menang, si kakek malah ikut dimakan juga. Di dalam perut serigala, si kakek dan hewan peliharaannya itu loncat-loncat kayak gini. Sampai membuat perut serigala itu jadi bolong dong. Si kakek dan para hewan pun jadi terlempar kembali ke meja makan. Mereka akhirnya siap untuk memakan masakan nenek. Tapi mereka jadi kasihan dengan serigala itu. Dan akhirnya serigala itu diajak makan bareng dan perutnya dijahit oleh nenek. Di sore hari, pria ini merasa lapar guys. Dia mencoba membuka lemari, ternyata gak ada stok makanan. Dia pun keluar rumah untuk mencari makanan. Sampai akhirnya dia pun melihat makanan kucing di sebuah rumah. Dia pun langsung lari dan memakan makanan tersebut sampai habis. Terus tiba-tiba datanglah seekor kucing yang mau makan tuh. Karena takut dimakan kucing, pria ini langsung kabur dan manjat sebuah pelan. Setelah berada di ujung pel, pelnya malah jatuh dan membuat pria ini jadi tersungkur di atas meja dapur. Kemudian dia pun melihat kucing yang kelaparan itu. Dia sedih dan merasa bersalah karena telah memakan makanannya. Pria ini yang melihat ada makanan kucing di meja seberang sana. Dia mempunyai ide menggunakan kertas makanan untuk dijadikan sayap Superman. Dia pun terbang dan berhasil menjatuhkan makanan si kucing. Alhasil si kucing langsung memakannya tuh. Dan pria ini akhirnya kembali ke rumahnya lagi. Hanya orang cerdas yang bisa jawab ini guys. Coba tebak kunci nomor berapakah yang cocok pada gambar di atas. Sekali lagi, kunci nomor berapakah yang cocok pada gambar di atas. Yang merasa cerdas silahkan komen. Orang ini membeli pacar di situs dark web. Oh, God!